Saranan dia eh. Saranan dia eh. Kali dia tepi berani. Oke okay guys, selamat datang kembali lagi di channel Dicky Van. Kali ini kita akan explore lagi pasar yang kemarin sempat kita kunjungi. Kemarin kan pas terakhir-terakhir tuh pas kita pulang itu tuh belum beres sebenarnya pasarnya, belum gak explore semua. Jadi kita akan explore ulang lagi ke tempat pasar yang belum kita explore kemarin. Nah, jadi kali ini kita part 2-nya ya, part 2-nya. Ini tepatnya kita sekarang malam Jumat sekitar jam 12. Ini kita start sekitar jam 12. Jadi nanti ada teman kita Ryan mau uji nyali di sana sendirian. Terus kita tinggal di lokasi, pokoknya jaraknya sekitar 700 meter. 700 meter dari lokasi Ryan uji nyali. Gimana? Gaskan? Gaskan. Oke. Semoga selamat doakan sampai tujuan. Oh iya guys, jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe pokoknya, dan share sebanyak-banyaknya ya. Dibantu juga share-nya ke saudaranya, kayak di grup-grup WA keluarga gitu, biar pokoknya jangan lupa mah subscribe lah. Subscribe terus, nontonnya jangan di skip-skip lah. Dibantu betul. Juga tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, saya enggak maksa bosku. Nah pokoknya kita ciao. Ini kayaknya seru nih. Yes, mantap. Ya, baterai mana ini? Oke, kita udah nyampe di lokasi. Kita tadi masuk dari gerbang depan. Kita langsung explore. Ekti luhur, ekti hanap, bray. Mending kena ti luhur. Jadi jadi kita masuk lewat sini guys. Kita spill satu-satu dari atas. Kita ada si dapak. Karena pula apa katanya? Ke tengah kali yuk. Ya, kita masuk. Kita masuk ke bawah guys. Itu lumayan ya, seger. Di sini nggak ada tulis-tulisan, blok-blokan sekolah. Kamu nyimpen sih ya. Tepat di tengah aja. Orang mau explore lama nih. Kayak terakhir itu mah. Di mana tadi ya? Suara hijau mana nanya? Berapaan? Kok badak gitu? Kemarin kita explore dari sana yang part pertama. Sekarang ini di blok yang tengah
teh di dia. Leganya. Oh, lega banget. Meta kelar ijo teh. Masih ada guys. Sushi ya? Ya, molor jadinya. Tapi uhunya ini blok terakhir. Kan itu. Subur banget loh. Tadinya kita mau ke sana guys, cuman lagi hujan. Terus jalannya juga lumayan garam. Sin orai. Adik. Itu di luhur kita. Dua di situ. Jadi. Badag. Karena gondrong. Gondrong. Apa kita? Nah, ini tuh Revengers Tokyo. Kenji. Kemasa. Kesiap ya? Tinggal apa? Tinggal lihat. Lumayan. Sini dulu. Buatin dulu tanya ya, buatin dulu ya. Pinggir, pinggir. Siap, kan? Jadi nanti saudaranya di sini sendirian. Kita akan ke atas lagi, ke tempat yang tadi pertama, tadi tukang gorengan. Jadi dari lokasi di sini itu sekitar 700 meter ke sana tuh. Pokoknya nanti saudaranya kita pelak di sini. Mau aja nyali katanya, guys. Ya mencoba ilmu cijatinya. Penasaran guys, malam ada yang datang itu. Nah jadi pas malam ada penampakan tuh di part pertama tuh tepat di sini, asli di sini. Jadi di sini saudara Ryan mau mencoba uji nyalinya dia di sini, di lokasi-lokasi ini. Itu di dekpol sama saudara Ryan. Jadi okay. Gini ya guys, semalam tuh saya ngalamin mimpi gitu ya. Ada yang datang gitu, pakai kolor hijau. Badannya badag gitu, badag bahasa Indonesia apa ya, gede besar. Nah si rambut itu gondrong, matanya merah. Dia nanya gini ke saya, kaulah sahat. Abdi mau manusia kitunya jalmi mun arek wani, mun wani tong mamawa batut, tong mamawa nu badag. Sorangannya ke dia, si penasaran mah. Ya abdi ge penasaran menurutnya, pas ngarunding deh jeng barudak itu. Abis itu pada disimpan di dia, nah itu kesempatan lah gitu, kayak ngebuktoskin gitu. Tapi ayah, apa halusinasi Abi, apakah benar gitu, lu dongkapkan mimpi teh. Gitu pak. Oke, siap. Siap Dian, Dian. Siap. Jadi nanti kita akan pergi menjauh dari Dian. Nanti Dian kalau misalkan geus teh sanggup mah udah gak sanggup. Panggil banyak atau ngajarowok we. Oke, siap ya. Oke, jadi yang teman-teman ini teman-teman saya mau pada ke atas ya. Ya, ya. Siap, siap. Good luck. Kita ikutin dulu mereka. Takutnya kalian enggak percaya gitu pas mereka enggak ke atasnya.
Siap, Pak. Yuk, kita balik lagi ke sebelah sana yuk, guys. Tuh, udah gak ada siapa-siapa, guys. Aduh, mereka udah pada pergi lagi. Asli ini. Kirainnya gak bakalan sekuat ini gitu. Rupanya tuh suasananya gitu. Mengerikan banget ya. Tuh, gak ada siapa-siapa. Jadi ceritanya ini saya tuh mau diem di sini ya. Sendiri. Kalau kata orang-orang mah gitu, kontemplasi gitu. Nah, si kameranya tuh mau di ke depanin ke sebelah sana ya. Jadi ntar saya diam di tangga itu tuh. Kita tes dulu ya seberapa kuatnya, seberapa lama saya kuat demo di sini ya. Semoga aja lama gitu. Biar ada yang apa-apa. Tempat ini tuh persis yang dikatain oleh Pak Dudu kemarin, dia melihat sosok jelmaan apa gitu ya, gak tahu saya juga. Katanya badannya besar gitu, seperti yang datang ke mimpi saya gitu. Siapa tahu dia datang gitu ya. Pokoknya jangan skip ya, tonton aja sampai habis. Ikutin terus ceritanya. Ini bulu saya udah merinding itu.
jadi tengah di tinggi di serada rumah gitu ya, bau penuh gitu. Mungkin teman-teman yang bisa melihat pasti bisa merasakannya gitu. Tapi saya nggak bisa melihat ya. Siapa tahu aja yang nonton ada yang bisa melihat gitu. Kalau melihat sesuatu boleh di komen aja ya ntar. Apa kita nyoba diam di atas gitu? Mungkin kita explore lagi ya, soalnya sih udah nggak terlalu wow gitu ya suasananya, udah nggak terlalu merinding. Siapa tahu di atas sana tuh, yuk kita lewat sini aja. Tadinya saya pengen di bawah gitu, tapi rada ngeri oge euy di handap teh nya. Soalnya jauh lompat gitu. Tinca orang coba layu keluar. Tuh. Ada yang ngeblok nih. Gak tahu apa ya bahasanya, bahasa Jepang gitu. Buat kalian yang bisa bahasa Jepang, tolong diterjemahkannya ini ya. Tapi asli kablah dia mah rada redang gitu nya, padahal di luar teh hujan. Tuh nya, coba orang kablah dia apa kablah ditu nya. Tapi rada serem kablah dia ya, lorong dia ya. Tuh, kamari orang kablah ditunya kanu aula tengah. Emang rada muriding itu kablah ditu teh. Lah malenya. Yeuh, asli badut tuh ya ada ngeri gitu euy. Itu barak di warung itu tuh juga namanya. Yunon ya, oh keren sih kayak pake naon ya. Seorang naonnya tanya, yuk.
Iya, muter wae bae moyo. Sorangan bae. Kadengnya tuh biar berai nu nonton ya, biar suara naon ya. Cing, geus teu kondusif ki suasana ya. Orang balik di ke tempat tu tadinya. Coba orang lurus kininya. Cing. Tewas dia yang ada yang suara ngegebrak gitu. Dia nolak itu dia, Wak. Dia ninggal itu. Ini orang ke. Tidak umur tuh dia pasti jadi kurang tuh umur. Tekonosikia ya. Aku orang kudu sampra kitunya me datang ke dia. Kadengnya tadi dia kan dia seorang pemotor kan tadi tuh tinggi. Serada beratnya, oi serada, oi serada. Gimana euy? Jiga anak kudu yang berdak ye euy. Aing geus teu kudu sipil. Euy alhamdulillah itu barang geus datang ye euy. Ah. Dia urang rek kaluhur rek nya enggak? Aman teu aman sia euy. Kumaha rek kana ya? Kalanya urang standkeun lagi rek.
Cok, bye bye. Anjing, sumpah bia orang ningali nu liwat, sora nu mabet, tapi bisi terpercaya mah kewe tinggali di dina videona gitu nya. Pokoknya mah. Sah, sumpah belah dia tak, bia nu liwat sampe mi urang nelpon ah rek ngegeroan teh. Liwat teh tuh ah. Jeung badinya tah. Aya anu sorang nu mabet ning jiga nu mabet. Breng cenah. Masuk dina leuwih. Tapi itu kataeun teh maksud teh suarana ku video. Pasti kataeun lah. Kataeun teh ka dengge. Kalau ka dengge teh pasti kan. Pasti ka dengge. Soalnya tadi ge di luhur oge aduh teh anjing kuat asa kumaha mah. Tadi ge pas ngis di dia oge asli pas urang naik ka luhur ge kuat anjing berat bener-bener ieu mah. Efek malam Jumat merenya. Ai kamari malam-malam. Ya sih barusan saya kira tuh teman-teman gitu sama kan biasanya yang suka iseng kan. Kayak saya gitu yang ngelempar sesuatu gitu ke arah sini. Terus tadi yang lewat juga kirain saya tuh teman-teman. Saya pas diam sebelah sana, pas ngeliat ke atas ada yang lewat. Asli. Di sini ada yang merasa lewat enggak? Tadi gue dilalu luhur pada dapet mah. Dari tadi kita di atas di yang tempat pertama tadi kita opening ya. Di tukang gorengan tadi kita di situ sekitar 700 meter lah dari sana ke sini. Nah, ada juga pas nyampe sana salah satu teman kita asli dia pokoknya tatapannya kosong, terus mukanya pucat. Saya tanya kenapa, dia gak jawab. Taunya asam lambungnya naik katanya. Karena lapar. Jadi kita tadi makan gorengan dulu. Dan juga saya santai sebelah sana ya. Saya santai aja gitu kan sambil ngerokok gitu. Jalan-jalan gitu. Pas ngeliat ada yang lewat, saya cuek aja gitu kirain itu teman-teman gitu. Pantes. Saya baru ingat gitu, oh, teman-teman kan di atas. Yang namanya juga kan ini bangunan udah lama, sekitar berapa tahun nih? 15 tahun. Sekitar 15 tahun nih terbengkalai, pantes lah. Kalau lokasinya kayak gini. Ini tadi dari tadi ya kepala saya udah merasa pusing gitu. Kayak bulu, asam lambung tapi naik. Enggak asam lambung. Bisi pusing enggak asam lambung. Bulu-bulu juga tadi simpuriding merenya cek bahasa Sunda nama. Merinding gitu. Kita merinding pas nampoya janda pirang. Iya. Ya pokoknya buat teman-teman kalau yang mau kesini boleh lah sok. Coba-coba explore sebetulnya anda mau uji nyali ke sini. Tapi asli ini tempatnya adem enakin. Cuma ya serem nih. Mau itu namanya yayatan siapa sih? Tihul, saudara Tihul. Apa kita mau nge-explore lagi sebelah tengahnya gitu? Cukup. Ya udahlah. Sekarang kita pamit aja ya. Saya pamit gitu buat temen-temen yang ngerasa ngelihat ada yang aneh gitu di video ini. Tolong di komen aja di bawah ya. Takutnya saya aja gitu yang ngerasain, takutnya halusinasi saya gitu sama sugesti saya. Ya udah ya, saya cabut. Bye bye. Okay. Thank you ya. Siap, sudah berani beruji nyali. Siap. Makasih juga ya teman-teman yang udah nonton ya, sebelah sini. Cijati. Cijati punya yang bagusnya. Ini lokasi pasarnya. Ini kita caw pulang. Pokoknya lumayan jauh. Ini kita sengaja 7 orang kesini itu tim. Karena menurut mitos orang tua zaman dulu, kalau misalnya kita jalan-jalan malam, terus angka hitungannya itu ganjil. Nah biasanya ada yang ikut katanya satu orang. Nah, jadi ini saya sama teman-teman lagi menuju ke tempat pertama tadi kita opening. Pas kita nungguin Ryan. Jadi lumayan jauh juga tuh dari lokasi kita diem ke sana pasar. Saking tadi
Ini dia gak mau ikut. Cuma karena dipaksa. Hah? Sampai. Nyembunyiin punggungnya, guys. Tembok sampai gitu. Ini takutnya. Kalau layan aman. Ini kurasik nih. Kalau misalnya pagi-pagi teman-teman bisa ke kebun teh. Ini tahu hanyuang.